Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Atharva. Skor IMDb-nya 8,4. Film ini dibintangi aktor Tollywood, Kartik Raju, dan disutradarai oleh Mahesh Reddy. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Karna adalah petugas forensik yang cerdas, Sarah adalah rekan kerja Karna, Nitya adalah jurnalis, dan Kapolsek. Suatu hari di sebuah desa, hiduplah seorang pemuda yang baik hati bernama Karna. Karna adalah seorang murid kelas 12. Selama 3 tahun sekolah di SMA, Karna menyukai temannya yang bernama Nitya. Karna ingin mengutarakan cintanya kepada Nitya, namun Karna tidak mempunyai keberanian. Hingga lulus sekolah, Karna tidak pernah menyatakan cintanya kepada Nitya. Beberapa tahun kemudian, Karna kerja menjadi buruh pabrik. Suatu malam, ayah Karna dituduh mencuri dan dijebloskan ke dalam penjara. Karna tahu ayahnya tidak bersalah. Karna ingin membebaskan ayahnya dari penjara. Namun, Karna tidak tahu harus bagaimana. Beberapa minggu kemudian, sang ayah meninggal dunia di penjara karena serangan jantung. Karena sedih atas meninggalnya sang ayah. Sejak tragedi itu, Karna bercita-cita ingin menjadi polisi. Karena tidak ingin lagi ada orang yang tidak bersalah di penjara seperti ayahnya. Beberapa bulan kemudian, Karna mendaftarkan diri menjadi polisi. Karna dan peserta lainnya melakukan tes fisik. Ketika berlari, Karna terhenti di tengah jalan karena penyakit asmanya kambuh. Akhirnya, Karna dinyatakan gagal. Karna sedih karena gagal menjadi polisi. Karna terus mencari cara agar ia bisa menjadi polisi. Malam hari, Karna mengobrol bersama tetangganya. Tetangga Karna menyarankan Karna untuk mendaftarkan diri menjadi petugas forensik. Karna merasa itu adalah ide bagus. Besok pagi, Karna mendaftarkan diri menjadi petugas forensik. Karna belajar dengan tekun agar lolos mengikuti tes menjadi petugas forensik. Tak lama kemudian, Karna mengikuti tes tertulis dan interview. Setelah mengikuti semua tes itu, Karna kembali pulang dan berdoa. Beberapa minggu kemudian, hasil tes Karna keluar. Karna dinyatakan lolos. Karna bahagia mendengar hal itu. Karna merayakan hal itu dengan berjoget bersama para tetangganya di desa. Dini hari, seorang jurnalis bernama Vinod dan seorang petugas forensik bernama Mali dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran bernama Shakti. Pembunuhan itu dibuat seperti kecelakaan. Kepolisian setempat mengatakan Vinod dan Mali meninggal dunia karena kecelakaan. Beberapa hari kemudian, Karna mulai bekerja. Karna menemui atasannya bernama Rangga. Rangga memperkenalkan Karna kepada rekan-rekan kerja Karna. Mereka adalah Sarah, Diwakar, dan Nani. Sarah adalah petugas laboratorium, sedangkan Diwakar dan Nani adalah petugas fotografer. Karna kemudian ditunjukkan bagian-bagian dan ruangan-ruangan di kantor forensik. Karna ditugaskan sebagai petugas biometrik. Karna lalu duduk di depan komputer dan mulai bekerja. Selama beberapa hari, Karna bekerja dengan giat dan tekun. Karna bekerja keras tanpa lelah. Karna sangat menikmati pekerjaannya. Ketika istirahat makan siang, Karna dan Nani mengobrol. Nani memberitahu Karna agar Karna tidak kaget melihat kebiasaan Sarah minum alkohol ketika bekerja. Hal itu Sarah lakukan untuk menenangkan dirinya dari mantan kekasihnya yang bernama Avinash. Meskipun sudah putus, Avinash selalu menelpon Sarah dan mengganggu Sarah. Beberapa orang mengatakan Avinash sedikit psycho. Beberapa hari kemudian terjadi perampokan di toko emas. Karna dan timnya ditugaskan menangani kasus itu. Karna dan timnya langsung pergi ke lokasi. Ketika sedang melakukan olah TKP, Avinash menelpon Sarah dan mengganggu Sarah. Sarah kesal dan minum alkohol. Karna kasihan melihat Sarah. Karna terus fokus melakukan olah TKP. Kapolsek dan polisi bernama Gana terus memantau lokasi. Gana mengatakan kepada Kapolsek,
perampok masuk dan keluar melalui jendela yang dipecahkan karena tidak setuju dengan pendapat Gana. Illa sir. Itu entry kedaiyadu sir. Karena lalu menjelaskan hasil analisanya kepada Kapolsek. Karena mengatakan, Pak Kapolsek, pelaku berjumlah 2 orang. Pelaku keluar dan masuk melalui jendela kamar mandi. Saya yakin beberapa hari sebelum melakukan perampokan, kedua pelaku berpura-pura menjadi customer dan masuk ke toko emas ini. Mereka berdua melakukan observasi. Setelah mengetahui semua seluk-beluk toko ini, mereka berdua lalu melakukan perampokan. Kapolsek kagum atas analisa Karna. Di TKP, Kapolsek menemukan potongan koran berbahasa Gujarati dan juga puntung rokok yang diduga milik perampok. Kapolsek langsung melakukan pencarian. Dengan cepat, kepolisian berhasil menangkap pelaku. Berkat analisa data biometrik Karna, ternyata kedua perampok itu juga pernah melakukan perampokan di toko emas lainnya 2 tahun yang lalu. Lagi-lagi, Kapolsek kagum atas analisa Karna. Kapolsek lalu melakukan konferensi pers. Media memuji keberhasilan kepolisian dan tim forensik dalam menangani kasus ini. Dalam konferensi pers itu, Karna melihat Nitya setelah sekian lama tak bertemu. Sekarang Nitya menjadi jurnalis. Karna menghampiri Nitya dan bersalaman. Karna sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Nitya. Karna tak henti-hentinya menatap Nitya. Hari demi hari, Karna dan Nitya melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Mereka berdua sering bertemu karena pekerjaan. Mereka berdua menjadi semakin dekat. Karna semakin jatuh hati kepada Nitya. Suatu hari, Nitya mengajak Karna ke lokasi syuting. Nitya mengenalkan Karna kepada sahabatnya yang bernama Josni. Josni adalah seorang artis yang sedang naik daun. Terlihat, Josni sedang dipayungi oleh petugas di lokasi syuting bernama Sagar. Malam hari, Karna minum bersama teman-temannya. Teman-teman Karna menyarankan Karna agar Karna segera menyatakan cintanya kepada Nitya. Karna ingin sekali melakukan hal itu, tetapi Karna belum memiliki keberanian. Beberapa minggu kemudian, Karna mengajak Nitya pergi ke kafe. Karna bersiap akan menyatakan cintanya kepada Nitya. Di saat yang bersamaan, Josni mencat Nitya dan menyuruh Nitya untuk menghampirinya di apartemen. Nitya rindu dengan Josni karena sudah beberapa minggu tidak bertemu. Karna gagal menyatakan cintanya kepada Nitya. Karna lalu mengantar Nitya ke apartemen Josni. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di apartemen Josni. Tapi ternyata... mayat Josni dan mayat kekasihnya yang bernama Shiva tergeletak di lantai. Nitya menjerit dan menangis. Karna lalu menelpon kepolisian dan tim forensik. Dengan cepat, mereka semua datang dan melakukan olah TKP. Setelah melakukan olah TKP, tidak ditemukan sidik jari siapapun selain Josni dan Shiva. Kapolsek dan Gana bertanya kepada para tetangga Josni mengenai hubungan Josni dan Shiva. Para tetangga Josni mengatakan, mereka sering melihat Josni dan Shiva bertengkar. Karena korban adalah seorang public figure, Kapolres turun tangan dan menangani kasus ini. Kapolres menyampaikan analisanya di hadapan media. Kapolres mengatakan, karena sering bertengkar, Shiva membunuh Josni menggunakan pistol. Setelah itu, Shiva melakukan bundi karena tidak yakin akan hal itu. Berita pembunuhan Josni menyebar dengan cepat di media televisi. Masyarakat percaya dengan berita itu. Masyarakat menghujat mendiang Shiva dan keluarga Shiva. Nitya mendatangi Kapolsek dan mengatakan, Nitya sangat dekat dengan Josni dan Shiva. Josni dan Shiva adalah sahabat Nitya. Josni dan Shiva saling mencintai. Karena itu, tidak mungkin Shiva membunuh Josni. Kapolsek menolak asumsi Nitya. Nitya kesal kepada Kapolsek. Nitya lalu mengobrol bersama Karna dan Nani. Nitya mengatakan, tidak mungkin Shiva membunuh Josni. Shiva adalah seorang sutradara yang menjadikan Josni seorang artis. Selama ini, mereka berdua saling mencintai. Kasih sayang mereka berdua memang berbeda. Orang-orang mungkin melihat mereka berdua sedang bertengkar, tetapi sebenarnya mereka berdua sedang bergurau. Begitulah cara mereka berkasih sayang. Josni ipa nee mattu kadava torakkalana. Undi edhukku avanukku kenchu vidra. Komar. Karna percaya dengan cerita Nitya.
Malam hari, Kapolsek menemui seorang artis bernama Sanjay yang dikabarkan dekat dengan Josni. Kapolsek bertanya mengenai hubungan mereka. Sanjay mengatakan kedekatannya dengan Josni hanyalah gosip belaka. Kapolsek lalu kembali pulang. Karena penasaran siapa yang membunuh Josni dan Siva, investigasi dimulai. Karena mengajak Nani menyelinap masuk ke TKP karena melakukan olah TKP. Di TKP, Karna menemukan sebuah kotak berisi cincin. Analisa sementara Karna, target dalam pembunuhan ini adalah Josni. Karna lalu pergi ke gudang barang bukti dan melihat barang-barang milik Siva. Di dalam dompet Siva terdapat kuitansi pembelian cincin. Karna yakin cincin itu Siva beli untuk Josni. Artinya, Siva tidak mungkin membunuh Josni. Karna yakin ini semua adalah pembunuhan berencana. Karna menjelaskan analisanya kepada Nani. Setelah membeli cincin, Siva tiba di parkiran apartemen Josni pukul 11.23. Pukul 11.26, Siva masuk ke apartemen. Berdasarkan laporan forensik, Josni dan Siva tewas pukul 11.30. Pukul 11.40, Karna dan Nitya masuk ke apartemen. Antara pukul 11.30 sampai 11.40 itulah pelaku masuk ke dalam apartemen dan membunuh Josni dan Siva. Pelaku menggunakan peredam di pistolnya. Setelah membunuh, pelaku mencet Nitya dari handphone Josni. Sayangnya, CCTV di apartemen hanya ada di tempat parkir, lantai 1, dan lift saja. Karena bertekad akan mengungkap kasus pembunuhan ini. Itu pakka pre-planned murder lah. Besok pagi, Karna dan Nitya mendatangi rumah Siva dan menemui kedua orang tua Siva. Karna bertanya apa yang Siva katakan di hari itu. Kedua orang tua Siva menjawab, hari itu Siva mengatakan kepada kami, ia akan melamar Josni. Kami bahagia mendengar hal itu. Siva mengatakan, ia akan membeli cincin dahulu di toko emas. Setelah itu, ia akan menemui Josni di apartemen dan melamar Josni. Setelah menemui kedua orang tua Siva, Karna pulang ke rumah dan terus memikirkan kasus ini. Karna mendengarkan berita wawancara Sanjay di televisi. Dari wawancara itu dikatakan, Sanjay digosipkan dekat dengan Josni. Dahulu, seorang artis bernama Samyukta juga digosipkan dekat dengan Sanjay. Namun, Samyukta tewas karena bundi. Karna baru tahu mengenai hal itu. Karna mulai mencurigai Sanjay. Karna dan Nani mengikuti Sanjay selama beberapa hari. Suatu malam, Karna, Nani, dan Sarah menghampiri Sanjay di klub malam. Mereka bertiga berencana akan menginterogasi Sanjay. Sarah duduk bersama Sanjay dan menggoda Sanjay. Sarah lalu memasukkan cairan sodium pentotal ke dalam minuman Sanjay. Cairan itu adalah cairan yang biasa digunakan polisi agar seseorang berkata jujur. Ketika Sanjay sudah mabuk dan terbius, Karna, Nani, dan Sarah membawa Sanjay ke parkiran dan menginterogasi Sanjay. Sanjay mengatakan ia tidak membunuh Josni. Ia hanya berusaha memeluk Josni dan membuat Josni marah. Karna, Nani, dan Sarah lalu kembali pulang. Besok pagi, Rangga dan Kapolsek memanggil Karna. Mereka berdua menunjukkan rekaman CCTV di parkiran klub malam yang memperlihatkan Karna dan kawan-kawan menginterogasi Sanjay. Rangga dan Kapolsek marah besar kepada Karna. Karena interogasi bukan tugas petugas forensik, melainkan tugas kepolisian. Akibatnya, Rangga menskors Karna selama 6 bulan. Karena kesal kepada Rangga dan Kapolsek. Meskipun diskors, Karna tetap bertekad akan mengungkap kasus pembunuhan Josni. Karena Nani, Sarah, dan Nitya terus mendiskusikan kasus ini. Karena mendapatkan informasi dari manajer Josni bahwa beberapa minggu sebelum dibunuh, Josni sempat menghilang selama 3 hari. Sarah langsung mencari tahu panggilan masuk di nomor handphone Josni sebelum Josni menghilang selama 3 hari. Karena melihat ada satu nomor handphone yang terus menelpon Josni. Karena dan kawan-kawan mencoba menelpon nomor itu, namun nomor itu sudah tidak aktif. Karena berpikir kemungkinan Josni diperas oleh seseorang. Karena dan Nitya lalu pergi ke bank dan mengecek transaksi dari nomor rekening Josni. Setelah dicek, ketika Josni menghilang, Josni mengirim uang 100 juta rupiah ke nomor rekening seseorang bernama Jaya. Karena dan Nani langsung pergi mencari Jaya.
Rumah Jaya berada di luar kota. Karena dan Nani naik bus pergi ke sana. Setelah ditelusuri, ternyata Jaya adalah seorang penjual keripik di terminal. Karena menginterogasi Jaya dengan keras, Jaya mengakui semuanya. Jaya mengatakan, "Pak Karna, ketika itu aku ditawari uang oleh orang tak dikenal. Aku diperintahkan untuk membuat akun rekening bank. Aku patuh dan menurut saja. Beberapa jam kemudian, setelah uang orang itu ditransfer, aku mengambil uang di rekeningku dan memberikannya kepada orang itu." Karena kemudian pergi ke bank dan melihat rekaman CCTV di bank. Dari rekaman CCTV itu, karena melihat wajah pelaku. Karena dan Nani lalu kembali ke kantor forensik. Tepat di hari Minggu, Karena dan Nani meminta bantuan temannya untuk melacak foto wajah pelaku di data digital forensik. Ketika pencarian sedang berlangsung, tiba-tiba Rangga datang ke kantor. Rangga marah besar kepada Karena yang masih menelusuri kasus Josni. Padahal Karena sedang diskors. Karena tetap ngotot kepada Rangga, ia akan mengungkap kasus pembunuhan Josni. Karena memperlihatkan foto wajah pelaku kepada para pekerja di lokasi syuting. Karena bertanya kepada mereka semua. Namun, mereka semua tidak ada yang tahu. Ketika Karena bertanya kepada Sagar, Sagar terlihat ketakutan. Karena yakin Sagar adalah teman pelaku. Karena ingin menginterogasi Sagar, namun Sagar pulang lebih awal. Karena lalu pergi ke kontrakan Sagar. Setibanya di sana, Karena melihat pelaku yang tak lain bernama Suresh. Karena langsung menangkap Sagar, Suresh, dan Dinesh. Setelah disiksa oleh polisi setempat, mereka bertiga mengakui semuanya. Mereka mengatakan, mereka bertiga tahu bahwa Samyukta melakukan mundi karena video privasinya disebar di internet oleh mantan kekasihnya. Dari kejadian itu, Suresh mempunyai ide. Suresh mengajak Sagar dan Dinesh untuk mengambil video privasi para artis karena Sagar dan Dinesh bekerja di lokasi syuting. Sagar dan Dinesh patuh dan menurut saja. Suatu pagi, Suresh membeli kamera tersembunyi. Dinesh memasang kamera tersembunyi itu di stop kontak ruang ganti. Setelah seorang artis masuk ke ruang ganti dan berganti baju, Suresh mendapatkan video privasi sang artis. Suresh lalu menelpon dan memeras sang artis. Sang artis lalu mengirim uang ke nomor rekening Suresh. Suresh lalu menghapus video itu. Setelah berhasil melakukan pemerasan itu, Sagar, Suresh, dan Dinesh melakukan hal yang sama kepada Josni. Namun, kali ini Suresh menggunakan nomor rekening orang lain. Ketika diperas, Josni ketakutan dan menghilang selama 3 hari. Josni kemudian mengirim uang 100 juta rupiah ke nomor rekening Jaya sesuai perintah Suresh. Setelah menerima uang itu, Suresh menghapus video privasi Josni. Di hari keempat, Josni bekerja seperti biasa. Sagar, Suresh, dan Dinesh mengatakan ia tidak membunuh Josni. Mereka bertiga hanya memeras Josni. Setelah mendengar pengakuan Sagar, Suresh, dan Dinesh, Karena semakin bingung. Karena duduk sejenak dan berpikir. Karena mendapatkan petunjuk baru. Selama ini, Karena beranggapan Josni adalah target utama. Menurut Karena, Shivalah target utama. Karena memberitahu hal itu kepada Nani dan Nitya. In the case, Josni is just a collateral damage. It was Shiva. Karena menganalisa kembali kasus pembunuhan Josni dan Shiva. Karena juga melihat kembali rekaman CCTV di parkiran apartemen Josni. Karena baru sadar kunci dan motor Shiva di parkiran apartemen telah menghilang. Di saat yang bersamaan, kasus pembunuhan Josni dan Shiva ditutup kepolisian. Karena pergi menemui Kapolsek. Karena marah pada Kapolsek karena menutup kasus pembunuhan itu. Kapolsek dan Gana lalu mengusir Karena dari kantor polisi. Karena pulang sendiri dengan berjalan kaki. Karena terus memikirkan kasus itu. Tiba-tiba, Karena diculik oleh Sakti dan dibawa ke sebuah gudang. Setibanya di sana, Karena diturunkan dari mobil dan dikeroyok oleh anak buah Sakti. Sakti juga memukuli Karena hingga Karena jatuh tersungkur. Karena kemudian mengeluarkan obat asmanya dan bangkit berdiri. Karena langsung menghajar mereka semua. Karena menendang dan memukul mereka semua hingga tewas.
Karna lalu berduel dengan Shakti. Shakti memukul Karna dengan sekop dan menodongkan pistol kepada Karna. Dengan cepat, Karna merebut pistol itu dan menjatuhkan Shakti. Karna kemudian memukul Shakti dengan besi hingga pingsan. Beberapa detik kemudian, telepon Shakti berdering. Karna mengambil handphone Shakti dan melihat ternyata si penelpon adalah Gana. Cetir! Gana lah yang memerintahkan Shakti untuk membunuh Karna. Karna dan teman-temannya langsung menculik Gana. Nani lalu mencekoki minuman yang sudah dicampur cairan sodium pentotal kepada Gana. Gana terbius dan mengakui semuanya. Gana mengatakan, "Karena semua ini adalah perintah dari pemilik perusahaan minyak yang kaya raya bernama Raghuvir. Aku adalah anak buah Raghuvir. Perusahaan minyak Raghuvir sedang melakukan eksploitasi minyak bumi di sebuah lahan. Raghuvir menyuap pemerintah setempat agar mendapatkan izin. Akibat dari eksploitasi itu, tanah di sekitar lokasi menjadi rusak dan kering, sedangkan airnya tercemar dan mengandung gas yang berbahaya. Para aktivis dan beberapa orang menuntut perusahaan Raghuvir. Raghuvir membunuh mereka semua. Raghuvir memerintahkan Gana untuk membunuh Vinod dan Mali karena Vinod dan Mali tahu mengenai efek eksploitasi perusahaan Raghuvir. Gana menyuruh Shakti untuk mengeksekusi hal itu. Namun, beberapa hari sebelum Vinod dibunuh, Shiva menitipkan motornya di rumah Vinod. Kunci motor Shiva yang terdapat flash disk dititipkan kepada Vinod. Vinod menyimpan data-data eksploitasi perusahaan Raghuvir di flash disk Shiva. Setelah kepolisian melakukan olah TKP, motor Shiva dikembalikan kepada Shiva. Shiva kaget ketika melihat isi file eksploitasi perusahaan Raghuvir ada di flash disknya. Shiva tidak tahu apa-apa mengenai hal itu. Shiva kemudian melaporkan hal itu kepada Gana. Gana memerintahkan Shakti untuk membunuh Shiva guna menghilangkan jejak. Karna kesal mendengar pernyataan Gana. Karna kemudian memanggil Kapolsek dan Rangga. Besok pagi, Raghuvir dan Shakti ditangkap. Kepolisian mengatakan kepada media, Shiva dan Josni adalah korban pembunuhan Raghuvir. Beberapa hari kemudian, Karna menyatakan cintanya kepada Nitya. Tiba-tiba, Kapolsek menelpon Karna dan menyuruh Karna untuk pergi ke rumah Sarah sekarang juga. Karna langsung pergi ke rumah Sarah. Setibanya di sana, Karna kaget melihat Sarah tewas secara mengenaskan. Kepala Sarah ditugel oleh pelaku. Karna akan mencari pelakunya. Habis. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.